kedatangan Wuling Kwon Vero yang mau diupdate banyak banget nih teman-teman. Kali ini kita kedatangan mobil Wuling Kwon Vero yang awalnya cuma mau pasang sarung jok aja, tapi biar mobilnya makin keren jadi sekalian pasang kaca film dan kamera dashcam. Nah, untuk kaca film yang mau kita pasangkan ini dari Solar Guard Premium seri Black Phantom. Nah, teman-teman pasti udah tahu kan keunggulan kaca film yang satu ini. Nah, kaca film yang satu ini emang best seller banget di tokonya kita, yaitu dari Solar Guard Premium. Karena ini tuh memiliki tolak panas yang cukup tinggi juga ya teman-teman, jadi bikin kerja AC itu lebih ringan. Dan untuk wheeling ini kita bakal pasangin kegelapan 40% untuk bagian depan dan 60% untuk di bagian samping dan belakang. Nah, untuk kaca depan memang diwajibkan pakai 40% ya teman-teman, karena dijamin gak akan terlalu gelap dan memang sebegitu terangnya dari dalam keluar. Nah, begitu juga untuk kaca film samping yang dipasangkan 60% tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang. Jadi kalau dilihat dari dalam memang tampilannya tuh tetap terang dan gak ganggu pandangan spion kalian ya teman-teman. Nah, untuk sarung joknya di sini kita pasangkan dari MBTEC yang seri superior dengan kombinasi warna hitam merah, dan untuk warna dan model bisa menyesuaikan sesuai selera kalian ya teman-teman. Dan gak lupa kita pasangkan juga karpet dasar di bagian paling bawah. Nah, ini juga berfungsi untuk memudahkan dalam membersihkan bagian bawahnya, jadi gak perlu divakum, tinggal dilap-lap aja. Nah, selain itu kalaupun ditumpahkan cairan jadi gak lembab dan tinggal dilap aja ya teman-teman. Terus untuk jahitan sarung joknya juga ini tuh udah sesuai dengan pola bawaan originalnya. Jadi untuk tampilannya pasti pas dan anti banget geser-geser ya teman-teman. Dan yang terakhir kita pasangkan dashcam dari merek Tomiko. Jadi untuk dashcam ini kita pasangkan di bagian spion dalam. Jadi modelnya tuh seperti ini dan fiturnya tuh cukup lengkap juga. Dan untuk kamera depan resolusinya tuh udah 4K, jadi tampilannya udah jernih. Dan selain untuk saat perjalanan, tipe dashcam yang satu ini bisa sebagai pengganti spion tengah. Apalagi kalau buat yang sering muat banyak barang, gak perlu takut spion tengahnya ketutupan ya teman-teman. Nah, jadi siapa nih yang gak mau mobilnya jadi keren kayak mobil Wuling Kwon Vero ini? Nah, buat kalian juga yang mau bikin cakep mobilnya, yuk langsung datang aja ke toko kita, Autocars Purwakarta. Alamatnya bisa langsung cek aja di Google Maps ya teman-teman. Atau buat yang belum sempat mampir bisa tanya-tanya dulu ke kontak yang tersedia ya teman-teman. Dan terima kasih banyak buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dan jangan lupa di like, komen, terus juga di follow akun-akun sosial medianya kita. Biar kalian tahu ada pemasangan apa aja di setiap harinya. Terima kasih.